Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel Nisa Hakim. Guys, video ini aku mau liatin proses home decor ruang TV aku. Ini ruangan TV ini ukurannya 4x4 meter. Nah ini guys, lemarinya seperti ini. Rencananya aku mau hias dengan tanaman-tanaman hias yang ada di luar sana nih, udah lumayan banyak. Jadi aku manfaatin aja buat menghias lemari TV ini nih guys. Oke guys, yuk kita mulai. Untuk sekedar info guys, box-box kayu yang aku pasang di lemari TV ini aku bikin sendiri supaya lebih menghemat biaya. Nanti aku share gimana cara bikin box-boxnya di video berikutnya ya guys. Jangan lupa nanti nonton video-video berikutnya. Nah guys, untuk tanaman hiasnya, untuk mempermudah penyiraman, aku tempatin tanaman asli di bagian yang gampang terjangkau, dan bagian yang susah aku taruh aja tanaman plastik biar kita nggak stres guys dalam perawatan tanamannya, karena kita harus naik turun kursi atau meja seperti ini. Jadi aku putusin bagian atas-atasnya dengan tanaman hias dari plastik saja. Nah ini untuk mangkuk-mangkuk putih juga, ini hasil dari bikinan sendiri. Aku bikin dari semen putih, lumayan hemat guys jadinya kalau kita bikin sendiri. Nah untuk tanaman indoornya aku pilih yang gampang dalam perawatannya guys, seperti macam-macam dari tanaman gading sirih, janda bolong, karet kebo, atau tanaman gantung lainnya yang biasanya suka di suasana teduh, yang enggak terlalu suka matahari. Jadi kita enggak harus setiap hari ngeluarinnya, cukup 3 atau 4 hari sekali kita keluarin biar mereka senang, biar mereka happy mendapatkan sinar matahari pagi-pagi. Dan untuk penyiramannya cukup sekali sehari saja guys, di pagi hari. Jangan lupa jangan terlalu banyak biar airnya nggak meluber kemana-mana, jadi nggak ngerusak lemari TV kita. Nah guys, untuk box-box yang ada di bawah meja ini kebetulan aku bikin juga hasil dari karyaku sendiri. Sebagian aku cat putih,
sebagian tidak, karena biar menyelarasin dengan lemari TV-nya juga, biar enak dilihat, jadi selaras gitu guys warnanya. Untuk lantainya aku pasangin karpet dengan ukuran 2 meter kali 3 meter. Aku beli karpet ini di IKEA 3 tahun yang lalu, harganya sekitaran 3.200.000-an kalau nggak salah. Mereknya merek Adum. Dan untuk bean bags ini, bagi kalian yang sudah pernah lihat video-videoku sebelumnya pasti udah tahu dari mana aku dapetin bean bag ini. Nah ini guys, aku rapiin dulu seperti ini. Nah guys, udah selesai nih. Seperti ini hasilnya. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.